Sebab harta yang dizakatkan terlindungi, berada dalam penjagaan Allah Ta'ala, harta itu akan menjadi baik dan menjadi berkah. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan hilang, akan menjadi kotor dan tidak berkah. Rasulullah menyatakan, "Tafallatat az-zakat malan illa ahadan." Tidaklah zakat, kewajiban zakat ada di dalam suatu harta kalau tidak dikeluarkan zakatnya, harta tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan harta itu akan menjadi ludes, habis, akan menjadi binasa. Apa kebaikan, apa manfaat di dalam harta yang tidak ada berkahnya sama sekali, dicabut keberkahannya, pelantarkan keberkahannya yang tersisa hanya keburukannya, hanya fitnahnya, hanya kejahatannya, jalannya. Ada yang harta itu dibuat hancur, habis zahirnya, artinya betul-betul tak ada harta. Jadi orang itu yang tadinya baik jadi miskin, jadi susah. Atau ada pula harta yang dicabut keberkahannya itu, artinya hartanya tetap ada, akan tetapi berkahnya tidak ada, tidak bisa dimanfaatkan dalam perkara agama, dengan dia infakkan atau berbuat kebaikan, dirinya tidak bisa mengambil manfaat, begitu. Kemudian justru dia mendapatkan bahaya daripada harta tersebut dengan dia berpikir tidak mau mengeluarkan kewajiban zakat, ataupun dia habiskan hartanya di dalam hal-hal yang tidak baik, dihabiskan dalam maksiat hartanya untuk bikin yang haram, ataupun di dalam syahwat-syahwat hewan binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya bagi Allah Taala. Dan ketahuilah, termasuk dosa yang paling besar adalah tidak mengeluarkan zakat. Ada yang akan dikatakan dosa besar dengan tidak mengeluarkan zakat. Dia wajib zakat tapi dia tidak mengeluarkan zakat.